Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat beriring salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, murid SD Islam Al-Azhar 56 Malang yang Mister cintai, di video kita kali ini Mister Ainur akan mencontohkan lagu-lagu hadis yang biasanya tiap pagi kita memorizing sebagai bekal kalian belajar di rumah atau mengkondisikan diri kalian sesuai dengan hadis-hadis yang telah diajarkan di sekolah. Mulai dari hadis yang pertama sampai yang paling up to date ya. Pertama kita bahas hadis tentang adab makan. Hadis tentang adab makan. La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah makan minum sambil berdiri. Nah, Mister ulangi sekali lagi. La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah makan minum sambil berdiri. Hadis yang kedua, larangan marah, lagunya seperti ini. La taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu syurga. Saya ulangi. La taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu syurga. Lagu hadis yang ketiga tentang anjuran tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, laka sadaqah. Senyummu itu di hadapan temanmu itu sedekah. Terulangi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, laka sadaqah. Senyummu itu di hadapan temanmu itu sedekah, itu sedekah. Sekarang kita berlanjut ke lagu hadis salat kunci surga. Miftahul jannati as-salah, miftahul jannati as-salah, miftahul jannati as-salah. Kunci surga adalah salat. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Miftahul jannati as-salah, miftahul jannati as-salah, miftahul jannati as-salah. Kunci surga adalah salat. Kita lanjut ke lagu hadis berikutnya, hadis tentang malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Terulangi. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Sekarang lagu hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Saya ulangi sekali lagi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lagu hadis yang berikutnya adalah kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah. Kebaikan adalah sedekah. Saya ulangi sekali lagi. Kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah.
Kebaikan adalah sedekah. Kemudian hadis salam sebelum bicara. Assalamu qabla al-kalam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamu qabla al-kalam. Ucap salam sebelum bicara. Seru ulangi. Assalamu qabla al-kalam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamu qabla al-kalam. Ucap salam sebelum bicara. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Doa itu adalah ibadah. Saya ulangi sekali lagi. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Ad-du'a'u huwal 'ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis agama adalah nasihat. Berikutnya sama nadanya, hanya beda di teks hadisnya saja. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Saya ulangi sekali lagi. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kita lanjut ke empat hadis terakhir yang sudah diajarkan di sekolah. Sekarang adalah hadis anjuran berlaku jujur. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Hendaknya kamu berlaku jujur. Saya ulangi sekali lagi. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Hendaknya kamu berlaku jujur. Kemudian hadis takuti Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takuti Allah dimanapun kau ada. Takuti Allah dimanapun kau ada. Saya ulangi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takuti Allah dimanapun kau ada. Takuti Allah dimanapun kau ada. Hadis berikutnya adalah amalan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah binniyah. Innamal a'malu binniyah binniyah. Setiap amalan sesuai niatnya. Setiap amalan sesuai niatnya. Saya ulangi sekali lagi. Innamal a'malu binniyah binniyah. Innamal a'malu binniyah binniyah. Setiap amalan sesuai niatnya. Setiap amalan sesuai niatnya. Kelas hadis. Jelas hadis yang kita telah ajarkan di sekolah lagunya adalah hadis tidur di pagi hari penghalang rezeki.
As-subhatu tamna'ur tamna'uri zaqa. As-subhatu tamna'ur tamna'uri zaqa. Tidur di pagi hari penghalang rezeki. Tidur di pagi hari penghalang rezeki. Serulangi. As-subhatu tamna'ur tamna'uri zaqa. As-subhatu tamna'ur tamna'u rizqa. Tidur di pagi hari penghalang rezeki. Tidur di pagi hari penghalang rezeki. Alhamdulillah telah selesai ya beberapa lagu hadis yang telah kita ajarkan untuk teman-teman di SD Islam Al-Azhar 56 Malang. Silakan di memorizing secara mandiri dengan cara melihat atau menonton atau mendengarkan video ini diputar berulang-ulang sampai kalian benar-benar hafal di luar kepala. Mr. Ainur akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.